saya sedang meminta sesuatu. Perhatikan, perhatikan. Aku pengen tahu motif dan misinya dia itu ngapain. Pengen tahu misinya. HP-nya sampai panas. Kayak mau meledak. Anjir. Handphone-nya panas, geng. Handphone-nya panas. Ada suara gagak. Tiba-tiba suara gagak datang. Suara gagak tiba-tiba datang. Handphonenya kayak mau meledak. Ini udah dicumpul. Distrik, ya neng, gelis ke distrik. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya akan ngedeketin. Tekan tombol like dan subscribe-nya, teman-teman. Kita biar tahu motifnya apa gitu. Bantu share. Ngapain sih sebenarnya ya? Sebenarnya dia mau ngapain ya? Astagfirullahaladzim. Dadaku tiba-tiba ngap. Dadaku nyesek banget . Dadaku tiba-tiba ngap. Sesek banget, anjir. Astagfirullahaladzim. Dadaku nyesek banget. Astagfirullahaladzim. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la tu'lamu wa huwa al-'alim. Sallallahu 'ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 itu Krisnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, HP ku mau meledak ini anjir, panas, minta ampun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apa yang mau meledak ini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, aku mundur pelan-pelan dulu ya anjir. Api ku mau meledak, panas banget anjir energinya. Astagfirullahaladzim, energinya panas banget. Dia berdiri. Astagfirullahaladzim, ada ledakan. Ritualnya ini ada Kris ya, ini ada Kris. Oke, ini ada Kris, dan tapi di sini nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oke geng, kasih saya solusi sebelum orangnya datang, kita harus ngapain? Harus ngapain ya sebelum orangnya datang? Kita ngecek dulu belakang. Gak ada. Saya mending menghadapi iblisnya atau silumannya yang tadi. Hei siluman kampret, cupu, brengsek lu, tai lu, siluman tai. Sini bajingan, hadapin sama saya nih. Gua acak-acak, gua ancurin loh di sini. Hah? Setidaknya kalau silumannya itu musnah, orang itu percuma melakukan ritual di sini. Bajingan loh. Siluman kampret. Astagfirullahaladzim. Kalian yang nanya-nanyain nomor togel enggak akan seangka pun saya bagikan ke kalian semuanya. Saya enggak akan mau menjerumuskan kalian terhadap nomor-nomor togel kayak gitu. Ya. Saya kapok dulu. Saya membagikan nomor 4 angka. Ya, togel Hongkong tembus. Ya, togel Hongkong tembus.
dan saya yang ikut jadi beban pikiran dosanya juga. Dan saya gak akan pernah sekali-sekali lagi. Saya menyesal seumur hidup saya membagikan nomor itu. Sampai tembus, sampai orang itu ngomongnya buat anak yatim lah, buat apalah ya. Tapi sekalipun itu untuk beramal untuk orang lain, tetap nah uang didapatkannya dengan cara tidak benar, dan saya kapok tidak akan mengulanginya sekalipun. Oke. Terserah kalian semuanya mau menganggap saya kejam, mau ngedislike video saya, terserah. Yang jelas ini demi kebaikan kalian semuanya dan kebaikan saya juga. Sumpah saya menyesal banget. Saya menyesal tempo lalu. Astagfirullahaladzim. Orangnya datang lagi. Ada suara. Astagfirullahaladzim, geng. Ini gimana ini? Cepat kang, jangan sampai datang. Iya, enggak, maksudnya kita udah nyampe ke tempat ritual ini mau diapain ya? Saya juga bingung. Soalnya misi saya atau visi saya di sini itu pengen tahu motifnya dia itu apa yang pengen dia lakuin. Apakah akan ada unsur dengan kejahatan? Apakah akan ada unsur untuk merugikan masyarakat? Apakah ada unsur takutnya ketika dia menggunakan jubah hitam tiba-tiba jadi babi? Nah, di situ kan kita bisa langsung tanpa banyak basa-basi tanya, kita langsung tusuk aja babinya ketika dia berubah jadi babi. Tapi kan ini kita belum tahu, belum jelas. Dia jadi apa atau jadi apanya kita belum tahu. Dia cuma ritual bolak-balik ke tempat ini gitu, geng. Jangan, jangan, jangan ada satupun tempat ini yang kita sentuh atau kita matikan lilinnya. Karena tetap kita tidak akan menemukan hasilnya. Yang ada nanti kita berbahaya. Ya, barusan bau megang keris aja saya sampai terpental ke belakang. Jangan, jangan. Astagfirullahaladzim. Orangnya datang. Tapi gak kelihatan cahayanya. Orangnya takutnya datang, geng. Orangnya takutnya datang, tapi gak kelihatan cahayanya. Saya pantau terus. Berarti nanti saya harus hati-hati. Kalau orang itu datang, saya harus cari tempat persembunyian dulu, geng. Saya harus cari tempat persembunyian dulu. Ada suara. Saya harus cepat sembunyi dulu. Kalau ke bawah enggak mungkin. Sembunyi